Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penting dibentuknya panitia khusus atau pansus hak angket PT Freeport. Menurut politisi PKS itu, kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang menyeret Ketua DPR Setia Novanto hanya sebagian kecil dari berbagai hasil atau masalah yang ada di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Kasus pertemuan Ketua DPR RI Setia Novanto dengan membawa pengusaha Riza Khalid untuk bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin memasuki babak baru. Setelah proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD tidak jelas, kini anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus pansus hak angket DPR untuk kasus Freeport melibatkan Setia Novanto guna membongkar kebenaran kasus tersebut. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun mendukung wacana dibentuknya pansus Freeport tersebut. Menurut politisi PKS ini, kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang menyeret nama Setia Novanto hanya sebagian kecil dari berbagai masalah yang ada di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Fahri menuturkan saat ini pimpinan DPR masih menunggu pengusul menyerahkan tanda tangan persetujuan anggota untuk membentuk pansus Freeport.